Chat kedekatannya dengan Teuku Ryan bocor, Salmania pasrah dihujat netizen. Usai chat kedekatannya dengan Teuku Ryan bocor, selebgram Salmania pasrah dihujat netizen. Nama selebgram Salmania mendadak jadi perbincangan publik usai chat kedekatannya dengan mantan suami Ria Ricis viral di media sosial. Sontak, kabar kedekatan Salmania dan Teuku Ryan ini pun mendadak menuai hujatan dari para warganet. Mengingat, aktor berusia 29 tahun tersebut baru satu bulan bercerai dari Ria Ricis. Munculnya dugaan kedekatan dengan Teuku Ryan ini pun akhirnya membuat Salmania menuai cacian dari publik. Alih-alih menutup kolom komentarnya, Salmania justru mempersilakan para netizen untuk menghujat dirinya sepenuhnya. Hal tersebut dikatakan oleh Salmania di dalam unggahannya di Instagram, @salmania.f, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Waktu untuk menghujat dipersilahkan ya, hehehe, terserah kalian deh mau komen apa, dan keluarkan aja isi pikiran kalian di komentar ini, ujar Salmania. Bahkan, diakui Salmania, dirinya pun tak akan menutup kolom komentar di Instagramnya. Suka dinonaktifkan lagi komentarnya, sambungnya. Salmani pun juga menduga, bahwa setelah ini akan banyak fake akun yang ikut mencampuri terkait masalah ini. Dan pasti setelah ini banyak akun-akun yang ikut-ikut nimbrung agar mereka naik pamornya setelah story ini.